Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama channel Blastermania ya. Alright, so hari ini kita ada unboxing dan juga ada perbandingan lah dengan apa yang kita unbox dengan yang model sebelum ini. So model yang ni memang rare lah, paling rare lah saya rasa sebab banyak yang tak pernah dengar pun model ni. Okay. Sebelum kita teruskan, anda dah buat ke belum? Like, komen dan subscribe. Okay? Subscribe sekarang. Subscribe to free saja. Tekan je button subscribe. Kalau nak mengikuti perkembangan daripada kami ataupun tak nak ketinggalan mana-mana update, tekan sekali butang loceng tu di sebelah subscribe saja. Okay, dah buat kan? Okay, dah buat lah. Jangan tipu lah. Okay, dah buat. Kita tengok apa model kita pada hari ini. Okey, ini dia. Okey, ini adalah sampel model sampel daripada Tactical Tomato. Tactical Tomato Master dia panggil macam itulah. Biasa kita panggil Tactical Tomato saja. So rupa dia macam tomato ke macam pumpkin. Saya pun tak tahulah. Dia macam Halloween sikitlah pumpkin. Nampak tak? Dia macam pumpkin bukan macam tomato. Tapi memang nama dia Tactical Tomato lah. So Tactical Tomato ni sebenarnya dia beberapa bulan sebelum MCO lagi lah dia dah muncul. Tetapi apa yang dia buat, model yang dia buat sebelum tu ada masalah sikit. So dia ambil balik lah model tersebut dan selepas beberapa bulan tip-tap-tip-tap, pipap-pipap semua, dia dah consider ready lah apa yang dia nak buat. Right, okay, jom kita lihat model apa yang di tangan ini. Nah, saya dah buka sini. So anda lihat lah. Ini adalah model. Ha, kalau anda ada baca title, anda patut tahulah ini model apa kan. Okay, so ini adalah model Combat Master 2011. Ha, dia punya kotak, sebenarnya dia ada kotak ni. Artinya Combat Master ni dia ada kotak dia sendiri. Tetapi disebabkan Sean nak bagi extra lah kepada anda sebagai pembeli ya. So saya edar ataupun saya order, bukan edar, saya order kotak kayu khas. Ni kotak kayu khas lah. So anda tak perlu nak beli kotak kayu lagi. Dia dah siap. Nampak tak? Logo Terran Tactical Innovation TTI ya. Ni logo. Dia carving ni. Nampak tak? Dia carving ya. So ni memang kotak kayu lah. Tepi ya. Kalau belakang dia, dia macam ni. Kalau yang depan dia ada ni. Jom kita buka, kita tengok ah. Nampak tak? So inilah set daripada Tactical Tomato ah, ataupun Tactical Tomato punya Combat Master 2011. So set dia merangkumi Combat Master, Mag, ada satu gold coin, gold coin ni prop lah, bukan betul-betul gold lah. Ada satu pencil yang baru, belum lagi diguna ah. John Wick guna yang lain. Terran Tactical Innovation. So dia memang follow ah sebiji macam movie tu lah. Tapi saya rasa ni kurang sikit lagi lah. Sebab yang dalam movie tu sebenarnya macam bukan Tactical apa, bukan Terran Tactical Innovation punya pencil. Itu memang under brand apa lupa, yang memang the strongest pencil in the world yang kita bagi sebelum ini. Apapun, okey lah, ada hati kan dia. Nah, lepas tu dia ada bagi card. Hotel card.
hotel card kali ni dia lebih cantik sikit berbanding yang sebelum ini kita punya, yang MST punya yang kita bagi. Sebab ni dia macam carving-carving sikit. Dia boleh rasa. Dia bukan sekadar print saja. Dia macam ada carve sikit lah. Yang New York room ni dia print saja. Kalau yang ni dia macam anda boleh sentuh. Ha, so satu set macam ni. Dengan dia punya hero lah. Tak lain tak bukan dia punya hero. Ha, okay. So nanti saya akan bandingkan dia dengan MST punya Combat Master. Kita lihat apa beza dia antara Tactical Tomato punya Tactical Tomato punya Combat Master dengan MST punya Combat Master. Okey, kita tukar angle, kita bandingkan sikit. Okey, so sekarang ini adalah Tomato lah kita panggil, Tactical Tomato, short form saya panggil Tomato sajalah. So ini adalah Tomato punya Combat Master. Dan sebelum kita nak bandingkan dengan MST punya Combat Master, jom kita mulakan dengan penimbangan dululah. Ukuran semua tu kan. Okey. Kita mulakan timbang baru kita banding. Alright. So kita tengok kalau anda masih ingat lagi MST punya Combat Master, kalau tak ingat tontonlah video dia balik. Kalau ingat anda ingatkan dan bandingkan ataupun nanti saya tunjuklah juga. Okey. So untuk mag dia ni, kalau anda lihat mag dia memang bersinar-sinar, dia disalut dengan lapisan krom lah ni. Ni memang seketul ni daripada metal lah. Cuma yang ni dia punya base plate yang ni dia nylon. Kalau MST punya base plate ni pun dia daripada metal. Kita lihat berapa berat dia. Okey, 332 gram lah. 332 gram untuk mag saja. Kalau blaster saja, okey, ini blaster saja. 812 kalau sekaligus. 1145. So dia lebih berat daripada MST Combat Master juga ah. So MST kalau tak silap saya Combat Master dia 10 lebih saja. 1 kilo lah juga, tapi ini lebih around 100 gram lebih lah macam tu. Okey, kalau nak ikutkan dia punya size measurement semua sama saja. Okey. Dapat 23 cm sampai kat ekor ni. Ekor lah saya panggil ya. Kalau yang macam ni dapat 16 cm. Panjang, tebal lah tebal. Panjang dia 23 cm. Alright. Jom kita lihat sikit secara dekat lah. Okey, kita tengok mag dulu. So mag dia memang seperti saya katakan tadi, dia bersinar-sinar. Ni sebab di sado ada lapisan krom dan bahagian sini dia macam ni. Ni tempat keluar gas, hammer. Ha, ni dia licin sikit lah. Ha, di belakang ni sebenarnya ni logo STI ni. Logo STI. Okay. Tengok ni pula. Ha, ni ada STI. Okay. Tengok depan. Kalau depan ni dia punya inner barrel lah ni panggil. Outer, inner semua sini. Ha, dia bersinar-sinar ya. Nampak? Dia bersinar-sinar, berkilat lah, bukan bersinar-sinar, berkilat. Semua features dia sama. Juga mempunyai panggil apa? Yang double protection tu. Artinya anda kalau tekan trigger saja memang tak boleh nak tembak lah. Dan kena ini sekali. Ini dengan ini. Ha, baru boleh. Dan kiri kanan juga berfungsi lah dia punya safety. Kiri kanan. Seperti MST punya Combat Master. Okay. Cuma yang saya dapat perhatikan satu je. Dia punya hand grip yang ni. Artinya dia punya stipple. Dia punya ni dia line. Dia tak secantik macam MST. Ini macam molding. Dia keluar daripada molding saja. Kalau MST punya dia memang buat chop satu-satu. Handmade. Okay. Ini pun dia boleh adjust. Okay, boleh adjust kedudukan dia. Dia tinggikan ni. Ni juga ada panggil apa lah, consider aiming lah, yang fiber optic punya. Alright. So dah cakap banyak kan. So sekarang saya keluarkan MST pula. Ha. Ini MST punya.
MST Combat Master lah. Ini Tomato. Walaupun kita punya hero pada hari ni adalah Tomato, tapi kita bandingkan sikit lah. Okay. So yang tadi saya kata beza dia ni. Ha, ini Tomato punya. Dia macam licin kan. Tak apa-apa, tak apa-apa ada kesan. Ha, kalau kita tengok MST punya, ha, nampak tak? Dia memang chop satu-satu dengan tangan. Dan Mac dia, ha, beza sikit. Ni logo TTI. Talent Tactical lah. Ini logo STI. Ha, nampak? Base plate yang ni besi. Yang ni nylon. Okay, kita bagi anda lihat Mac dia. Kalau Mac, yang ni Tomato punya. Yang ni Combat Master punya. Combat Master punya. MST punya. Dan kalau ikutkan, dia memang boleh masuk. Memang boleh masuk. Ini ya, yang Tomato punya. Tapi saya tak try lagi sama ada dia boleh shoot ke tak boleh. Memang Mac dia boleh. Memang boleh ya. Dua-dua model ni macam berkongsi Mac yang sama lah. Tetapi sama ada dia boleh shoot ke tak, saya tak test lagi. Nanti saya try to test. Okay. Dan selain daripada yang ni, Tomato punya ni macam kurang sikit. Selain daripada tu, saya rasa hampir ke semua features lain ya, nampak macam lebih menarik lah daripada MST punya. Artinya contoh, kalau anda minat yang color dia macam ni kan, dia bukan shining punya, ha, MST punya memang cantik lah. Tapi kalau anda suka yang shining punya, ha, Tactical Tomato. Nampak tak? Beza. Warna dia. Ni berkilat-kilat Tomato. Kalau MST dia tak kilat. Kalau anda lihat daripada macam ni, macam ni, memang hampir sebiji. Sama lah. Beza Mac, beza hand grip, dan ada shining dengan tak shining. Yang lain macam sama saja. Okay, so kita timbang. Saya tunjuk. Ha, ni scene saja kan. Okay, ini yang Tomato 1145. Ini yang MST 1022. So kurang around dalam 100 gram berat dia. So memang perasaan di tangan kedua-dua ni pun memang kalau saya pegang dua, wah, macam best lah. Sekejap. Nampak tak? Fuyo, ping-piang-piang. Piu-piu. Ini dia berkilat-kilat sikit lah di sini. Sebab dia punya mat kan. Ini dia tak MST. Okay. So saya try blank fire sikit yang ni. Tomato punya. Sebab hero kita pada hari ni Tomato. Lepas tu kita pergi kepada FPS testing lah. Close up FPS testing. Okay. Sebelum kita pergi kepada blank firing, ada satu lagi beza antara MST dengan Combat Master. Tomato dengan MST. So Mac dia ni, kalau anda lihat kan, ini yang MST punya. Tempat masukkan gel ball dia di bahagian sini. Nampak tak? Dia lebar sikit kan. Ini dia lurus, artinya anda kena turunkan knee spring sampai ke bawah, baru anda boleh reload di sini kan. Kalau yang ini, dia sini je kecil, yang lain semua lebar. Artinya selepas sini saja dah boleh masukkan gel ball dah. Sepanjang sini. Ha, itu juga salah satu perbezaan dia lah. Okay, so sekarang kita try blank fire. Okay, ini saya dah masukkan gas 134A ya. 134A yang dicadangkan. Jom kita mulakan. Gas dah lemah sebab saya masukkan sikit saja. Alright, so sekarang kita pergi kepada close up sikit dan kita buat FPS testing. Thank you.
Okay, so kita dah sampai dan ni saya dah masukkan gel ball 7-8mm jenis matte lah. So matte ni memang dia lebih keras lah. Yang kita nak test dengan GBB memang biasa gunakan matte gel ball lah. Right? So saya masukkan reload. Alright. Jom kita test FPS. Alright, kita test sekali lagi ya, sebab mula-mula tu dia macam entah apa. Saya try lirut lagi dan kita try lagi selepas ini. A few moments later. Okay, saya dah reload lagi beberapa biji. So, kita teruskan. Wow. Okay. So, saya rasa cukuplah sampai di sini ya untuk 15 biji. Yang mula-mula tu dia macam problem sikit. So, tak sure kenapa, tapi kalau dilihatkan di sini average dia dapatlah dalam 230 ke 240 FPS lah. So, consider tinggilah untuk GBB. Alright, so kita jumpa balik di belah dalam. Okay, so kita dah sampai balik di sini. FPS dia memang consider okay kan? 230-240 lah untuk water gel jenis GBB lah ni. So memang consider menarik lah. Kalau anda minat video John Wick, memang patut dapatkan lah satu. Okay, untuk simpan ke, collection ke, memang best. Dan saya perasan tadi dia yang dia punya Mac punya base ni, artinya dia ni nylon kan, dia mudah tertanggal lah. Dia macam mudah tertanggal. Saya rasa sebabnya adalah dia ada satu lubang yang ni. Ni lubang. Dan dia ada ni. Dia ni dia keras. Dia tak keluar. Artinya dia tak sangkut kat sini. Maybe kena buat adjustment sikit lah selepas dapat nanti. So cara buat adjustment tu saya rasa tak susah lah ni, sebab dia kalau dia keluarkan sikit saja dia dah sangkut kat lubang ni. Ha. Sekarang dia macam tak sangkut je, nampak? Dia tak sangkut. Padahal kalau nak bukakan yang ni patut kena tekankan yang ni bagi masuk baru boleh keluarkan. So sekarang dia dah ketat, keras, ketat je. Ni patut adjust sikit dah okey lah, kalau tak juga bukan masalah besar. Tapi adalah sikit masalah, maybe ni sampel ke kot. Okay, so kepada anda yang berminat untuk mendapatkan Tactical Tomato MST lagi selalu sebab dah biasa kan, Tactical Tomato Combat Master TTI 2011 yang ni, kalau nak memang sebelum ni kita ada buka pre-order untuk yang ansuran 3 bulan. Sekarang kalau anda berminat untuk dapatkan yang ni, masih boleh. Cuma anda perlu bayar full payment lah. So kita memang bagi sekali dengan kotak tu lah. Yep. Artinya anda akan dapat satu set. Ha, satu set macam ni. Kotak kayu yang ni. Dengan dia punya pencil, dia punya coin, dia punya card. Dan memang tak lain tak bukan Combat Master yang ni lah. Satu set macam ni. Okay. Ni ada logo lah. Alright. So, try tengok link di description di bawah. Dan kalau anda baru sahaja mengikuti channel kami, sekaranglah masternya untuk tekan button subscribe dengan butang loceng di sebelah dia lah. Dan memang kalau ini adalah untuk pre-order, dan order yang ni sekarang dijangkakan kalau anda tengah melihat video yang ni dalam satu bulan lah. Dalam satu bulan kemudian dia akan sampai.
Dan selepas dia sampai, saya try simpan satu unit lah. Kita buat giveaway ya. So, anda like lah video ni banyak sikit. Kalau video ni dapat capai 500 like lah. 500 like. So, benda ni sampai, nanti saya try buat satu video lagi untuk giveaway. Kalau tak sampai 500, saya jimat. Okay? Giveaway tu bukan kata 500 ni dah cukup saya buat lah. Tunggu barang ni sampai dulu dalam sebulan. Alright? So, saya rasa video dah cukup panjang lah sebab kita buat perbandingan dengan MST punya, ini Tactical Tomato punya, lepas tu FPS dah test semua kan. Consider cantik lah ni. Kalau anda terlepas peluang sebelum ini untuk dapatkan model MST punya, so try dapatkan Tomato punya lah. Tak kurang hebat dia, cuma adalah perbezaan sikit lah yang saya dah ceritakan tadi. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!